Duduk di teras, jaraknya sekitar 5 meter, 6 meter. Depan mereka jatuh. Para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka ketika mulai serangan tersebut, tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza. Meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. Ini satu dakwah, satu situasi. Kalau Anda mau perhatikan dengan jeli sebetulnya, ini ada ayat Allah yang sedang turun. Sekarang sedang ada people power di dunia ini dan alhamdulillah Indonesia yang paling kompak dari rakyat sampai penguasanya dan paling besar di dunia gerakannya. Allahu Akbar. People power di seluruh dunia ada satu fenomena baru saat ini yang dunia kaget di mana-mana terjadi gerakan rakyat people power yang mengalahkan semua kekuatan politik muka bumi hari ini di negara-negara yang pro bahkan negara-negara kontra Amerika dan Israel rakyatnya berbondong-bondong turun ke jalan iya kekuatan politik seperti tercengang melihatnya gempitanya melebihi piala dunia. Hari ini pun buat anak muda sesuatu sebetulnya jam 7 ini kan timnas ya. Bola pun kalah hari ini, betul nggak? Dunia sekarang ini sedang terbelalak. Dan anehnya, Cuma satu bendera yang ada di jalan-jalan. Bendera itu bendera Palestina. Kalau kita lihat, ada apa di dunia saat ini? Kemarin, war green pakailah hijau. Bahkan di negeri tetangga kita, yang merupakan Little Israel, Little Israel pun pakai pakaian hijau untuk Palestina. Ada apa di dunia sekarang? Di mana pusat epicentrumnya? Semua berbicara tentang sesuatu yang mereka sepakati, tentang kemanusiaan. Ada kemanusiaan yang dinistakan hari ini. Semua berteriak. Semua usia. Semua agama. Semua level pendidikan. Semua ras. Kenapa bisa jadi kompak seperti ini? Bahkan para filsuf, seperti nggak cukup otaknya menggambarkan ini, apa yang terjadi pada hari ini. Belum pernah dalam sejarah hidup saya yang umur saya baru 20 tahun ini. Oh, oh, oh. Hmm. Oh, oh. Belum pernah saya melihat dunia saya bawa seperti sekarang. Apakah Anda juga begitu? semuanya kompak dan cuma ada satu bendera, betul? Kalaupun ada orang ribut-ribut piala dunia berbagai macam bendera, benar gak? Ini cuma satu bendera, bendera Palestina. Dan epicentrumnya juga cuma satu. Gaza. Dunia seakan-akan dibangkitkan tentang adanya kejutan kebangkitan peradaban baru. Dunia menjadi tahu apa itu kemanusiaan? Dunia menjadi faham mana manusia, mana binatang. Binatang pun mereka bisa bedakan mana binatang rusa, mana harimau, mana kera dan babi. Manusia tiba-tiba terbelalak. Terutama generasi-generasi yang terlahir dalam kondisi negaranya tiba-tiba merdeka. Tiba-tiba mereka terlahir, dunia sudah dalam keadaan bagus. Mereka tidak tahu arti perjuangan sebelumnya. Mereka tidak mengerti apa itu penjajahan sebelumnya, karena mereka lahir di alam tiba-tiba sudah merdeka. Sekarang, dunia sadar apa itu hakikat merdeka. Akhirnya, mereka melihat bagaimana nenek moyang mereka berjuang, merebut kemerdekaan negerinya. Oh. Dulu ternyata leluhur kami berkorban harta, darah, nyawa, bahkan keluarga, orang-orang dicinta. Dunia menjadi mengerti apa itu kemerdekaan. Dan dunia mengerti betapa mahalnya kedaulatan. Buat apa merdeka tapi tidak berdaulat? Di bawah kontrol asing, dunia jadi faham. Amerika bisa produksi senjata, Rusia hebat juga senjatanya, China, Korea Selatan dan Utara Iran bisa produksi senjata, tapi keberanian hanya diproduksi di Gaza. Teknologi. Ya, sebetulnya tidak sulit kalau Anda ingin mencari sebetulnya. Gaza ini dari mana teknologinya? Gampang sebetulnya. Lihat saja kompetitor Israel dan kompetitor Amerika dan sekutunya. Maka kamu akan menemukan siapa kira-kira yang membantu Gaza. Tapi pintar dulu. Kalau cuma soal senjata, negara-negara tetangganya juga bisa beli. Bukan senjata yang paling penting, tapi siapa yang pegang senjata itu? Dunia bisa buat teknologi, tetapi asumut, keteguhan, kesabaran tidak diproduksi di dunia, tapi semua belajar dari Gaza. Dunia saat ini betul-betul digoncang, seakan-akan peradaban baru akan lahir dari Gaza. Inilah mukadimah yang ingin saya bukakan cakrawala ini. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Indonesia menjadi yang terdepan nanti dalam membela Gaza. Allah Akbar. Nanti saya akan bicara di ujung tentang proposal Indonesia yang ingin saya gagas. Nanti kita cross-check dengan Ustaz Hussein kondisi di lapangan apa harapan Gaza terhadap Indonesia. Yang selama ini juga belum tergali Dan belum terkapitalisasi Baik Pada malam hari ini Sudah terbakar sedikit ya Sudah masih, -masih ngantuk Kira-kira setelah saya bukakan cara karawalanya Tidak ya Takbir dulu tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Baik Baik itu baru mujahid itu suaranya muncul. Baik, Assalamualaikum Ustaz Hussein. Telah hadir bersama kita dan Alhamdulillah selamat ya. Saya doain betul sebetulnya karena dia sempat ngomong saya sama saya Ustaz. Kalau yang ketiga kali ini saya nggak bisa keluar juga, ya sudahlah. Mungkin takdir saya yang harus syahid di sini. Gitu ya, Waduh, saya agak-agak down. Kenapa? Ya mudah-mudahan nggak diambil dululah nyawanya. Kenapa kalau dia, seandainya Ustaz Hussein ini dari militer, saya nggak izinkan keluar. Illa tangfiru yu'adzibkumullahu adaban alima wa'istabdil qawman gwerukum. Gak boleh lari dari perang kan? Tapi karena beliau adalah mujahid kemanusiaan dan mujahid jurnalistik, maka posisinya harus dekat sinyal. Ya, supaya bisa menjadi penyambung suara dari dalam. Dan ini dengan keberadaan Ustaz Hussein, Alhamdulillah ya. Semua kan di sini pada jago bahasa Arab kan sering baca lah ya gitu kan. Tapi karena ada Ustaz Hussein yang menjelaskan, jadi lebih faham gitu kan. Sebetulnya Anda udah faham lah bahasa Arabnya semua. Itu bahkan sampai nangis saya lihat kalau dengerin Al Jazeera. Nangis gitu saya kira ikut nangis gara-gara ceritanya ternyata kenapa pada nangis gara-gara ada nenek-nenek nangis di TV udah gue ikut nangis kan gitu baik alhamdulillah akhirnya Allah sampaikan juga eh, hari Selasa berangkat ya eh Ahad berangkat ya sampai di sini hari Senin ya, berarti kemarin selesai berarti malam ya udah dini hari ya udah hari Senin dia berangkatnya kemudian kemarin sudah sampai dan Alhamdulillah sudah istirahat nah cerita dulu nih cerita pulang nih bagaimana ceritanya bisa pulang dulu ya gimana ceritanya kok sampai hampir nggak mau pulang padahal maknya udah nangis nangis itu nangisnya tapi maknya di datar aja nggak nggak terlalu heboh juga silakan statusnya بيك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الوفاة أما بعد ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما Alhamdulillah, jazakallah Ustaz Ustadz ya, Gurunda dan Ayahanda, Ustaz Bakhtiar Nasir. Ayah saya sudah meninggal, namun ayah ideologi saya masih hidup. Saya banyak belajar dari Ustaz Bakhtiar Nasir, bagaimana kita hidup dengan tadabur. Saya banyak dapat teori-teori tadabur Al-Quran dari beliau. Dan itu sangat bermanfaat ketika saya sampai di Gaza. Saya bertadabur dengan para pejuang di sana. Masya Allah. Uh, bagaimana saya bisa pulang? Ini ceritanya panjang. <laughs> Jadi saya itu sudah ada wacana untuk dievakuasi di hari ketiga agresi dimulai. Artinya sekitar tanggal 10 Oktober. Kok saya mau pulang? Padahal baru tiga hari. <laughs> Padahal saya sudah hidup merasakan agresi ini berkali-kali. Tahun 2012, 8 hari kami digempur. Dalam pertempuran namanya pertempuran Hijar atau Sijil. Tahun 2014, 51 hari kami digempur dalam pertempuran namanya al asful makul dan antara 20 hari itu ada tiga hari gejotan senjata itu saya manfaatkan untuk nikah di Gaza <tuk> ya. Alhamdulillah <tuk> ya. <tuk> jadi hari, per hari pertama saya sudah ke KUA tutup kemudian saya calling Kepala kawannya, saya bilang saya mau nikah hari ini juga. Dia bilang, "Wah, kamu gimana ya?" Kita tutup nih, kita baru hari pertama, kita tanpa senjata. Besok kemari deh. Besok saya ke sana, ke rumahnya langsung. bekas-bekas di rumahnya. Oke, besok saya buka kawah untuk kamu. Dia buka tuh sama, sama istri Saya nikah situ. Akhirnya kita hari pertama. Saya traktir dia di salah satu, satu apa uh, toko pizza di Gaza nikahnya di KUA nya sana iya di KUA Jabkobul uh. kemudian saya langsung tarik dia kan saya genggam tangannya udah halal udah halal ya <tik> uh, akhirnya saya bawa ke toko pizza lagi anak-anak makan tiba-tiba boom 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 gunjat senjata dilanggar oleh Israel dan saya harus membawa dia kembali ke rumah mertuanya saya eh, mertua saya 51 hari kita digempur 2014 kemudian 2021 kami digempur lagi dalam pertempuran Saiful Quds yeah. dua minggu 14 hari gak pernah saya minta evakuasi padahal saat itu kita ditawari oleh kementerian, evakuasi, evakuasi gak tapi kali ini beda jadi gini saat saya mau sedikit cerita tentang kronologi kejadiannya yeah. saya sholat subuh berjamaah di masjid di sebuah Uh, bukan masjid ya sebetulnya masjidnya lagi dibangun masjid ruba depannya tuh ada semacam area dibuat musola namanya ruba juga sholat berjamaah pulang ngobrol-ngobrol dengan teman saya Reza namanya orang Indonesia tiba-tiba ratusan roket itu meluncur bersamaan tanggal 7 Oktober 7 Oktober oke okay. jam 6 pagi saya bilang apakah ini latihan militer karena biasanya ada latihan militer dan biasanya ada proses apa namanya itu lempar roket. Iya iya. Saya cek di luar. Jadi kan? biasa latihan itu ada ya? Ada biasanya. So. Tapi bisa cuma satu dua roket. Dan itu arahnya ke laut. Oke. Okay. Saya lihat ini dari kanan, depan, kiri semua arah ke Tel Saya bilang ini nggak mungkin perang biasa ini. Nggak mungkin latihan militer. Saya bilang. Jadi belum ada informasi ke masyarakat. Belum. So. Oh. Belum. Saya cek WhatsApp grup WhatsApp Gue berita apa media-media lokal nggak ada yang bersuara saya bilang apa ini akhirnya saya ke atas di atap Wisma Indonesia di dalam area rumah sakit Indonesia ya kita sih malah serius Servian kan wah wow, inilah suasana pagi hari di Gaza nggak <laughs> tahu nih ya Tofanul Aksol saya nggak tahu ini dan jadi, gak ada yang tahu. kata-kata Tofanul pun belum ada belum ada saat itu oh, oh, oh. itu ada sekitar tiga jam setelahnya Betul. jadi bayangkan selama tiga jam itu cuy, cuy, cuy. Gak ada selang balasan. Dalam mati saya, wah ini bener-bener nih. Ini bakal parah, saya bilang kan. Akhirnya, setelah saya bikin konten, <laughs> saya posting di, di, Instagram, saya turun, saya bilang ke teman-teman saya, saya harus balik kantor di Gaza. Itu saya lihat posisi di utara. Yeah. Saya harus ke Gaza sebentar, saya ngambil senjata saya. Maksudnya laptop. Ya. <laughs> Karena saya seorang jurnalis kan laptop, kamera saya ambil amankan. Saya mampir juga ke rumah saya di wilayah tengah. Sebelum saya berangkat, itu ada salah seorang penjaga RSI namanya Husni Solihah. Usia sekitar 65 tahun lah. Abu Romzi kita nyebutnya. Nggak tahu tiba-tiba saya kok sebelum saya berangkat itu saya mau meluk dia. Assalamualaikum Abu Romzi. Saya pamit dulu ya. Mau kemana? Saya mau ke rumah ngambil baju. Karena saya tahu ini bakal ada perang besar nih. Saya sambil ambil salin dan saya akan standby di RSI karena RSI itu biasanya tempat yang lumayan aman. Ini ini eksklusif saat ini belum saya ceritain ke mana nih. Yeah. Nah, saya salaman sama Abu Romzi. Ya, Abu Romzi ini sudah saya anggap sebagai ayah saya di Gaza. 12 tahun saya kenal dengan beliau dan dia dia ini memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Masya Allah orangnya sangat baik luar biasa. Saya salaman, cipika cipiki, Kemudian saya bilang Abu Ramzi, saya mau ke rumah sebentar, ngambil peralatan. Ini kita sudah mulai panas, khawatir saya ada apa berjalan, syahid. Jadi saya merasa perlu, namanya itu Nusofahatul Wada, salaman perpisahan. Segera ke Gaza, ke rumah, balik lagi, sekitar sejam di perjalanan bolak balik Nyampe rumah, 10 menit saya masuk, satu roket jatuh tepat depan Wisma. Saat itu ada tiga WNI lagi duduk di teras. Anjarkan sekitar 5 meter, 6 meter. Depan mereka jatuh. Roket dari drone. Tepat menghujam ke, ke mobil, ke mobil Nersi di sana. Jadi roket drone yang jatuh itu? Iya. Siapa yang sedang bersandar di mobil itu? Abu Rumzi. Alhamdulillah. Masya Allah. Beliau syahid seketika. Nangis saya terbakar itu videonya ada tuh di YouTube ketika mobil itu terbakar saya bilang masya Allah saya flashback satu jam yang lalu ternyata Allah menggerakkan tangan saya untuk selaman dengan beliau pelukan perpisahan karena itu adalah pelukan terakhir saya pada Bromji banyak yang menyalahkan pihak Hamas karena terlalu sembrono menyerang duluan Katanya mereka tidak tahu konsekuensinya. Gitu ya. Ini Hamas tahu gak sih konsekuensinya? Nyerang duluan. Gitu kan? Nah, Atau melihat efeknya sekarang. Para pejuang-pejuang Gaza ini punya visi jauh. Mereka ketika mulai serangan tersebut tahu akan banyak mata-mata tertutup di Gaza. Meninggal. Tapi mereka tahu akan ada lebih banyak mata-mata yang terbuka hari ini. Takdir. Mereka tahu akan ada nyawa-nyawa yang mati di Gaza. Tapi mereka tahu akan banyak jiwa-jiwa terbangun di luar sana. Tidak hanya umat Islam. Bahkan seluruh dunia terbangun. Kenapa kita nggak fokus di situnya? Jadi mereka mengorbankan anak mereka, istri mereka, keluarga mereka untuk bangunkan kita semua hari ini. Maka tolong Jangan kembali biarkan mati kita tertidur setelah ini. Jangan biarkan nyawa-nyawa mereka itu sia-sia. Kita sudah bangun, kita sudah bangkit, kita sudah sadar. Pertahanan kesadaran ini, pertahankan semangat ini. Jangan cuman sampai serangan ini selesai, tapi sampai Palestina merdeka, sampai Masjidil Aqsa terbebas, sampai kita semua sholat berjamaah di Baitul Maqdis takdir saya kembali ke pertanyaan Ustaz ya satu hari, dua hari, tiga hari saya stay di rumah sakit Indonesia setiap hari saya mendapati menyambut ratusan jenazah ibu-ibu dan anak-anak ya Allah mereka ter tergeletak di jalan karena ruang mayat tidak, tidak mampu menampung. Sampai di satu titik saya melihat anak-anak kecil itu digeletakin di atas rumput. Usia sekitar tiga tahun usianya. Terbayanglah wajah anak saya, Habib Rahman. Ya Allah, saya nggak akan kuat melihat anak saya seperti ini. Dan saya melihat kehancurannya lebih parah. Nggak pernah seumur umur mereka itu nyerang Gaza sampai memutuskan listrik dan internet. Kali ini mereka lakukan, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak bisa akses internet. Gimana saya mau menjadi mata dunia? Dalam lima hari awal, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan udara Israel itu, itu sudah melebihi kerusakan empat pertempuran sebelumnya kalau digabung. Jadi pertempuran 2008, pertempuran 2012, 2014, 2001, oh, kalau semua digabung, kancurannya itu masih kalah hancuran Gaza lima hari awal. Sekarang sudah 40 hari. Akhirnya saya terima, oke okay, siap, saya siap dievakuasi. Hari tak tanggal 5 saya sudah bergerak tapi gagal, terhambat di Gaza. Kemudian 2 minggu kemudian saya sudah bergerak ke border Rafah. Jadi Rafah ini ada perbatasan yang memisahkan antara Gaza dengan Mesir. Ya. Saya sudah datang ke sana, bawa istri anak, karena katanya nama saya sudah masuk dalam daftar. Dicek ada nama saya, nama Bang Onim, anak-anaknya, istrinya dan saya ada. Tapi nggak ada nama istri sama anak saya. Oh itu di hari yang sama seharusnya pulangnya, sama ya, Bang so, Onim terus. Nah, tapi saya tetap bawa anak saya, istri saya dengan harapan, ya kalau sudah nyampe bawa makan gak mungkin dipisahkan. Namanya iya. anak bapak gitu kan, tadi iya. itu di dikuatkan oleh lu kata Kemenlu udah kamu gerak aja nggak apa nama mereka sudah ada di sana cuman memang tidak tertulis informal itu kata yeah. teman lu saya tunggu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore bang onim sudah masuk keluarga tinggal saya keluarga sama saya sama keluarga belum saya ditawarkan kalau oleh pihak border itu berapa hmm. banyak sih orang indonesia di sana 10 orang saya. 10 orang nah. oke okay, lanjut jadi tujuh orang yang berusaha evakuasi tiga orang yang stay di sana nah saya ditawarkan oleh pihak border ini istri kamu harus daftarkan dulu sama anak-anak kamu ini. Sebaiknya kamu melintas dulu, ntar mereka nyusul. Saya bilang nggak mungkin. Iya, nggak mungkin sekali. Bagaimana saya meninggalkan darah daging saya di belakang saya sementara kondisi seperti ini? Saya bilang kalau saya harus mati, saya mati bersama mereka di Gaza. Saya nggak akan pulang. Itu percobaan pertama saya. Pulang saya akhirnya. Kemudian sekitar dua minggu setelahnya dikolling lagi. Oke, okay, gerak. Sudah fix. Gagal lagi. Tiga kali saya gagal, Ustaz. Yeah. Tiga kali udah, saya bilang nih. Dan ke, perjalanan dari tempat kami ke Rafah itu, itu perjalanan yang beresiko. Oh ya, yeah. Seperti apa resikonya? <laughs> perjalanan berapa menit, berapa jam? Sebetulnya 20 menit, nggak jauh, Ustaz. Yeah. Iya, Cuman jalur Salahuddin ini, ini jalur maut. Oh. Ketika saya bergerak dari wilayah Gaza ke utara ke selatan, yeah. itu saya sempat videoin di HP saya. Itu saya melihat ada bangkai-bangkai mobil oh, yang, ya, ditembakin ya. yang ditembaki oleh serangan udara. Yeah. Dan ketika saya bergerak ke Rafah itu, itu nggak ada mobil di depan belakang saya. Sendiri. Sendiri aja. Sama keluarga tuh ya? Sama keluarga. Dan ini kan jadi santapan, ya, yeah, yeah. santapan anget nih. Iya, cuma satu. Setapat empuk, wah ini kayaknya asiknya di di bom itu dari mereka kan. Cuman ya kita nggak punya pilihan lain selain kita mau stay, tinggal di antara pengeboman setiap hari atau kita harus ambil resiko untuk evakuasi. Iya. Dan sebetulnya saya lebih lebih tenang kalau kita harus terbunuh di mobil. Seth. Kenapa? Iya, karena kalau di rumah itu kan ada potensi tertimpa beton beton okay, itu loh. Iya, iya. Mungkin kita apa ter terjebak di runtuhan dengan kaki terjepit ya misalnya hmm. saya kalau tidur saat di rumah itu gitu malam itu kan intensitas serangan tuh besar tuh iya iya bum bum sama sih saya bilang ini kapan giliran saya ya sampai yeah. saya tidur saya mikir nih ini saya bagusnya gimana posisinya biar kalau saya itu paling tidak nggak akan kepala <laughs> ya. Jelas yang jelas baju juga diperhatikan ya. Baju tidur supaya siap siaga selalu ya. Iya, dan saya selalu pakai baju ini biar kalau meninggal kan kelihatan orang Indonesia nih. Itulah identifikasi gitu kan. Iya. Segitunya memang kalau antum mendengar ledakan-ledakan di bioskop, film-film Hollywood itu bukan ledakan tuh mah. Ledakan sebenarnya itu sebelum roket itu jatuh ke tanah itu ada suara Huh. Istri saya Neng Jinan sampai jatuh turun dari tangga jatuh kepalanya membentur membentur lantai pingsan ketika oh. ledakan yeah. ledakan yang malam itu ketika saya yeah. apa sms Ustadz. Uh, mm. jatuh saking dekatnya bahkan hari terakhir ketika saya mau evakuasi itu hari ahad saya siap-siap keluar dari kamar mandi puh. saya lihat jendela kaca rumah saya pecah pecah semua Getaran luar biasa. Ternyata hanya berapa ratus meter, dua ratus meter dari sebelah saya itu ada empat roket, empat roket me menghantam beberapa bangunan. Satu roket itu beratnya satu ton. Dan itu sempat saya, karena saya jiwa jurnalistik saya bangun kan, oke sebelum saya ke border saya mampir dulu ke sana. Itu saya saya dokumentasikan di YouTube saya di apa? Eh, eh, yang terakhir. Saya lihat itu bagaimana banyak korban-korban jiwa ter timbun dalam bangunan seperti itu. Akhirnya dua jam setelah itu saya bergerak ke Rafah. Alhamdulillah dengan izin Allah ya karena doa orang tua juga doa teman-teman Indonesia Allah lancarkan saya bisa keluar dari Gaza hari itu hari Ahad ya tanggal berapa itu Wil hari Ahad itu ya 12 ya tanggal 12 November ya akhirnya saya keluar dijemput oleh tim KBRI di imigrasi Mesir sampai akhirnya saya stay di Cairo dulu dua hari dijamu oleh Pak Dubes dan kemarin akhirnya saya mendarat di bandara eh, hari Rabu sore Rabu sore saat yeah. lainnya, tidak hanya kita kesulitan akses tapi juga tidak ada transportasi uh, jadi gak karena ada transportasi umum nggak ada ya iya sebetulnya ada cuman di, terparkir di pinggir jalan karena nggak ada solar nggak ada bensin uh. Kalau saya harus jalan itu jauh, bisa bisa dua jam tiga jam itu jalan kaki tuh. Okay. Untungnya, alhamdulillahnya itu saya punya teman tetangga, dia dia yang biasa nyupirin saya kalau dia hari, hari biasa. Yeah. Dan dia orang yang nggak takut mati. Pokoknya udah ikut aja nih saya antar kamu lah gitu loh. Dari mana solarnya? Dia nggak punya solar, nggak punya bensin. Makanya apa? Minyak goreng. Minyak goreng dia masukin ke mesinnya, jalan lah itu. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> itu kayak mungkin campuran sama apa ya dedaknya pisang goreng kali ya. <guluh> Baik apa jadi perjalanan itu alhamdulillah nggak ada bom jatuh. Kalau sekitar kanan kiri ada suara terdengar tapi kalau di sekitar kami sendiri nggak ada. Nggak ada ya perjalanan hmm. menuju ke sana ya. Hmm. Terus yang ngurusin jenazah-jenazah dari mobil-mobil ini tetap ada orang yang di polda ya, ini ada. Ada apa ambulan tuh yang nonstop 24 jam mereka balik balik. Pemakamannya di mana semua itu? Sekarang, sekarang tuh setiap hari ada pemakaman masal semasa. Masal semua. Uh, kuburan masal. Satu lubang itu? Ya. Yeah. Bisa berapa orang itu? Eh uh, ya nyampe ratusan Oh ya. Uh, ada yang puluhan, ada yang ratusan karena jumlah itu kan terus bertambah per menitnya tuh bertambah terus. Mm -hmm. Yang parahnya di rumah sakit Ashifa itu karena mereka tuh nggak bisa keluar karena dikepung uteng baja. Jadi mereka membuat kuburan massal di dalam area rumah sakit. Jadi mereka mereka bongkar itu paving block itu, mereka buat lubang, oh. ya, dan mereka kuburkan. Di wilayah parkiran itu jadi pemakaman ya, ya. pemakaman massal di rumah sakit asyifa. Asyifa, kalau di rumah sakit Indonesia itu enggak di dalam area tapi di sampingnya. Jadi di samping di, di samping area itu ada lapangan bola tempat saya biasa main bola tuh, ya. lapangan bola apa tanah hmm. itu digali dan menjadi kuburan massal di sana. Oke, okay, oke. Okay. Baik, uh, saya coba yang paling hangat sekarang tentang rumah sakit Ashifa. Lokasinya di mana? Kenapa itu jadi sasaran? Apakah yang dituduhkan terjadi? Dan bagaimana kondisi hari ini? Ya, jadi rumah sakit Ashifa ini adalah rumah sakit utama jalur Gaza. Lokasinya ada di pusat Kota Gaza. Jadi ya harus difahami beda antara jalur Gaza dengan Kota Gaza. Jalur Gaza ini adalah wilayah terbentang dari selatan ke utara dan terdiri beberapa kota. Di utara itu ada tiga kota besar, Jabalia, kota Betlahaya, kota Bethanun. Tengah-tengah itu ada rumah sakit Indonesia. Kemudian ke tengah ada kota misalnya Tufah, ada Zaitun, Talil Hawa, dan ada kota Gaza. Kalau ke selatan itu ada Khanyunis, Rafah. Jadi kalau saya bilang jalur Gaza Selatan itu artinya kota-kota sebelah selatan. Tapi kalau saya bilang Gaza Selatan artinya di kota Gaza bagian selatan seperti itu. Itu dinamakan Jalur Gaza karena kota terbesar di situ adalah kota Gaza. Nah jadi Ashifa ini berada di pusat kota Gaza, A sedikit ke barat. Dan ini merupakan rumah sakit terbesar. Terakhir kali saya ke itu, Stad, itu mereka sudah membangun tenda-tenda karena kamar jenazah tidak sanggup menampung jadi mereka letakkan korban-korban apa ji uh, korban itu di tenda-tenda di itu iya. tanpa pendingin Sat. panas hmm. saya masuk tuh gak ada bau bangke. oh ya gak ada. padahal ah. banyak mayat di situ. banyak mayat itu memang ada memang. bau darah amis itu wajar iya. tapi nggak ada namanya bau bangkai dan itu, itu udah itu. berapa hari wafat Allah alam Walau mungkin itu ada yang berada hari karena kan perlu proses identifikasi, Stad. Identifikasi. Nah, jadi orang tuh datang identifikasi ini ini siapa siapa itu kan perlu waktu juga. Tapi ruangan pakai AC? Enggak. Udah gak ada AC. Enggak, udah nggak ada AC. Itu itu di, luar di, di apa di halaman dibuat tenda gitu tenda putih. Iya iya iya. Nah kondisi terkini. Tadi dulu. Kenapa rumah sakit Ashifa sekarang yang menjadi pusat serangan dia itu? Karena disitulah mereka membangun propaganda mereka. Propaganda yang Soal dibangun. Itu, ya. Jadi karena mereka ini tidak bisa me mencapai target militer mereka. Mereka sudah membombardir 40 ribu unit rumah sampai saat ini. Tapi kok para pejuang ini masih menghancurkan tank-tank mereka per hari itu sampai 20 tank per hari itu. Hancur itu oleh para pejuang. Mereka nuduhnya, oh ini memang karena ruang koordinator ini di Siva nih. Oh, duga-duganya begitu. Iya. Itu mereka sampai membuat 3D-nya kan. Di Ashifa itu ada terowongan ke bawah. Iya. Ya. Di situ ada markas. Hamas. Markas Hamas katanya. Akhirnya mereka berusaha merengsek masuk untuk membuktikan. Padahal itu sudah banyak disanggah oleh dokter-dokter Eropa yang pernah kerja di Ashifa. Okay. Ada dokter yang sudah 16 tahun kerja di Ashifa sudah hafal banget setiap jengkal Ashifa itu. Dia sudah mengatakan, saya siap debat dengan Netanyahu bahwa tidak ada di situ nggak ada apa-apa. Iya. Setan nyaho. Iya. Setan nyaho. Kalau kalau bahasa Jerman itu, nu te nyaho. <laughs> eh, te nyaho na naon? tahu apa-apa gitu loh. Makanya dia buat hoax-hoax itu. Akhirnya udah serbu aja tuh. Buktikan bahwa di itu ada diserbu lah. Udah udah masuk udah dua hari ini mereka masuk ke dalam. Iya. Yeah. Uh, Konon sampai berapa banyak itu tank yang menyerang itu? Wah itu nggak disebutin sebutin rilis resmi tapi sudah banyak yang menjadi bangkai tank pun sudah banyak. Jadi nih tanggal 11 November tepatnya itu saya kaget serius. Huh. Katanya tank-tank baja ini sudah sampai ke pelataran Masjid Asyifa. Uh, so, sudah sudah meng apa, mengilingi area. Saya bilang wah oh, ini gawat nih ini gimana para pejuang lokasinya kalau gitu? Kok ini bisa kecolongan? Malam harinya Ternyata apa itu jebakan. Oh itu ternyata jebakan dari jebakan. Hamas. Ha. Jadi memang kata kata uh, Om kita di Gaza Om Abu Ubaidah. Iya. Yeah. <laughs> ya Abu Ubaidah dia menjelaskan memang kami sengaja. Bukan Om Abang. Abang. Akang ya kalau langsung namanya. Hmm. Kang, kang kang Abu Ubaidah kang Obet. Hmm, kang Obet. <laughs> kang Obet kang Obet okay lah. Nah. Jadi memang sengaja di siang hari itu kita longgarkan pertahanan kita. Biar mereka masuk seolah mereka itu berhasil menembus. Di malam hari itu, boom, bam, serangan roket-roket para pejuang. Sampai saksi mata dari pihak dokter mengatakan apa? Kami mendengar teriakan takbir para pejuang diiringi rintihan tentara Israel. Oh ya? Malam hari itu? Malam hari itu. Jadi Katakanlah ada puluhan atau ratusan tank barangkali di situ ya, hmm. mengepung. Dari mana tentara Hamas itu keluar dan seperti apa bentuk jebakannya? Jadi jebakan itu mereka itu namanya Tasalul Khalfi. Yeah. Jadi mereka itu yang punya banyak terowong terowongan di beberapa titik yang tidak diketahui lokasinya. Ketika mereka, jadi terowongan ini gini Sat. Mereka buat pintu masuknya, tapi itu keluarnya belum mereka buat. Tapi mereka gali aja tuh. <laughs> Cuma ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Iya. Yeah. Iya. Yeah, jadi jadi... kalau bisa deteksi, jadi ketika ke dalam kondisi perang mereka tinggal sodok dikit, 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 Jadi yeah. pintu keluar apa misalnya? Pintu keluar namanya tuh towari itu yeah. apa? Towari itu. Emergency. Emergency. Ha. Jadi mereka keluar dari beberapa lokasi yang nggak tahu di mana lokasinya. Pokoknya keluar, pam, 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 Mulai mau apa? Um, men-target tank-tank baju itu. Sampai ada apa salah satu penguat militer saya mengatakan kena lagi kita tukar mic ya kita kena lagi dia bilang kita sudah sudah di di apa dikadali di 7 Oktober sekarang kita kena dikadali lagi kita dibohongi lagi 11 November ini jadi banyak kalau tiba-tiba keluar dari belakang tank iya dari tempat beberapa tempat nggak tahu belakang atau samping pokoknya mereka memang punya punya sela yang tidak terdeteksi gitu. Akhirnya mereka mulai menghantam. Apa yang mereka bawa dari keluar dari terowongan itu? Kalau kita melihat rilis yang di keluar oleh Kang Obet setiap hari itu kan, itu kan mereka bawanya TBG, ya semacam apa RPG, RPG. model TBG itu. Iya. Yeah. Mereka sudah me me apa sudah mereka modifikasi? modif. Ya namanya Yasin 105. Yasin 105. Jam-jam-jam gitu kan. Juga mereka Uh, ada juga namanya tandem. Ya, namanya apa? Istilah tandem juga sama seperti basoka gitu kan. Itu itu yang mereka bawa untuk untuk menghantam tank-tank. Uh, ya. Dan itu hancur tuh. Hancur rata-rata hancur, ada yang hancur sampai terbakar habis, ada hmm. yang sebagian. Satu tank itu saat konon harganya 6 juta dollar. US dollar yeah. 6 juta US dollar. Dihancurkan satu oleh satu peluru itu yang harganya nggak nyampe 100 dolar itu. Allah. Jadi uh, ini sekarang memang Ashifa inilah rumah sakit asyifa ini menjadi uh, titik propaganda juga Uni yeah. Eropa kan? Iya yeah, betul. Iya. Yeah. Kan mereka udah tahu bahwa di situ nggak ada apa-apa yang mereka duga itu kan ternyata tidak ada. Iya. Yeah bahwa di situ bertameng manusia, di situ dia menyimpan semua perbenarannya. Jadi hari ini clear, nggak ada sama sekali kan? Sudah mereka masuk, akhirnya dua hari ini mereka obrak abrik, ya nggak nggak ditemukan terowongan, mereka sudah ledakan beberapa alat medis, mereka ledakan untuk melihat apakah ada terowongan, nggak ada. Akhirnya mereka fabrikasi. Oh. Akhirnya mereka bikin video, ya, ya kan yang baru seperti itu ya ada senjata dia bilang kan ini adalah senjata-senjata. Jadi mereka malu, taruh ya? baju-baju tentara-tentara para pejuang itu di rak terbuka gitu loh. Uh, saya bilang ini rumah sakit apa kos-kosan saya bilang. <laughs> ya 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 ya. Jadi cari pembenaran ya. Iya betul Sar. Pembenaran. Jadi karena udah kadung malu nih. Karena kan juru bicara Uni Eropa juga sudah menyatakan seperti yang diinformasikan kebohongannya di lapangan. Tapi ternyata itu jebakannya. Saya mau tanya satu, ketika Yahya Sinwar bilang tunggu 11-11. 11-11 itu itu masih misteri sampai sekarang. Sir. Oh, iya? Iya masih, masih, misteri itu. Apakah emang 11 uh, November gitu kan? Iya. Yeah. Atau 11-11 lainnya yang pasti biasanya itu akan dirilis oleh Kang Obet. Iya. Yeah. Di waktu yang tepat di momen yang tepat. Jadi itu bukan 11 November ya? Ada ulaan, yang ada yang 11 ya. November. Mungkin mungkin ada operasi intelijen tanggal itu. cuman belum belum dipublis sampai sekarang. Memang itu banyak seperti itu. Iya iya. Yang menurut saya dari laporan seorang ulama yang juga kemarin sebelum untuk kesini, hmm. mungkin dari perjalanan kalau nggak salah, sebetulnya banyak itu yang terjebak di uh, shiva. Tapi belum semua dirilis informasinya. Hmm. Dari Kang Ubed ini, ya. lah kalau gitu kita tunggu ya sebelas sebelas ini apa? Saya juga masih menunggu iya, sih, sebetulnya. Sama saya juga menunggu. Di kepala saya saya pikir sebelas November kejutannya itu apa kira-kira? Baik. Uh, ini soal asyifa dan bagaimana kebohongan terjadi dan kerugian besar sudah menimpa zionis Israel di lapangan, ya. Dan rumah sakit ini menjadi saksi sejarah saya kira ya dari semua rangkaian peristiwa pemboman ini kelihatannya sekarang yang paling tragis memang di Ashifa Ash ini ya. ya entah Allah sedang memberikan isyarat apa tetapi memang sekarang rumah sakit sudah punya pemakamannya sendiri ya pemakamannya sendiri yang dibuat dan ini sesuatu yang sangat luar biasa dan mari kita semua tetap menatap mata ke sana dan Ustaz Hussein sengaja saya bilang antum boleh pulang tapi tetap harus punya mata di lapangan yang harus update karena bagaimanapun beda kalau orang lapangan bicara dengan reporter di sini yang nggak hafal situasi penyampaiannya beda ya kalau Ustaz Hussein misal dapat informasi di lapangan gambarannya sudah utuh gitu ya sehingga apa yang disampaikan Insya Allah tetap update Uh, itulah makanya saya secara pribadi mendoakan semoga bisa pulang ya dan alhamdulillah hari ini selamat dan bebas kuota di sini. Insyaallah cerita internet sedikit selama di sana gimana? Internet dan ya dan tentang kuota gimana nasib di sana? Ya jadi pertama harus dipahami di Gaza ini nggak ada 3G hmm, masih. Ya, paling keren tuh 2G Edge gitu kan? ya, saya mau buka YouTube juga nggak bisa gitu loh cuci itu kan. Nah, kenapa? Karena itu itu kebijakan penjajah karena pada akhirnya provider-provider internet yang di itu itu supplier dari penjajah. Dan semua perusahaan-perusahaan internet itu diputus di hari ketiga. Kecuali satu perusahaan namanya Paltel. Paltel. Paltel ini adalah perusahaan telekomunikasi milik pemerintah Palestina. Meskipun ujungnya juga disuplai oleh Israel juga, tapi ini dia terikat oleh perjanjian Oslo di Oslo itu disebutkan bagaimana komunikasi Palestina ini itu uh, harus disuplai oleh pihak penjajah di bawah pengawasan negara-negara seperti Jordan, Mesir dan sebagainya jadi uh, sudah 90% lebih itu internet itu internet itu sudah sudah kolaps tinggal tinggal uh, paltel ini alhamdulillah mertua saya ini termasuk pengguna paltel dan oh, saya masih dapat akses itu dapat akses dari si dari mertua yeah meskipun downloadnya tuh sangat lemot jadi saya kalau mau upload video itu saya harus jalan ya cukup jauh ke ada satu mall mall yeah. mallnya Golden Mall situ saya ngupload video saya kalau posting-posting seperti itu nah itu bisa di internet sekarang listrik listrik juga sama listrik ini sudah diputus seluruh Gaza itu sejak hari ketiga juga hmm. jadi sudah tidak ada listrik di mana-mana lantas bagaimana saya bisa update di sana Uh, Neng Jinan istri saya ini, ya, pamannya itu adalah seorang engineer, yeah. ya, list elektris, elektrik engineer, insinyur listrik, dan dia itu dagang, punya toko solar panel, oke, okay. dan dia juga, ya, apa, merakit baterai baterai cadangan gitu ya, alhamdulillah. Di rumah uh, mertua saya ini ada solar panel, jadi kita bisa memanfaatkan itu tenaga surya di buah menjadi tenaga listrik. Itu pun terbatas, yeah. terbatas uh, hanya beberapa jam, gitu kan? antar habis lagi. Jadi, itu yang apa yang apa bisa kita manfaatkan untuk internet dan listrik seperti itu. Baik, nah sekarang saya mau minta kesaksian Ustadz Hussein nih. Um, Anak-anak di Indonesia ini lebih banyak bergaul dengan karakter-karakter Marvel yang animated, ya, bangga pakai kaosnya. Nah di Gaza coba ceritakan gerakan Quranisasi lah ya, ehia ya, Al Quran, sampai lahir generasi seperti sekarang ini. Nah kesaksian-kesaksian mata untuk mensucikan jiwa-jiwa orang di sini ya bahwa kekuatan yang di Gaza itu sebetulnya bukan karena teknologi awalnya, bukan karena persenjataan dan peluru bukan. Nah, karakter-karakter hebat yang ada di sana itu Iron Man sejati, Hulk sejati, Wonder Woman sejati itu ada di sana tapi dibangun oleh nilai-nilai Al-Qur'an. Ahlan wa sahlan. Ya. Yeah. Siapa ini namanya? Habib. Eh? Habib. Habib Rahman. Rahman. Habib Rahman. Habib. Hmm. Oh. <laughs> Baik. Apa kesaksian Ustaz Hussein ya terkait dengan agar anak-anak Indonesia, ibu-ibu Indonesia, pemuda-pemudanya dapat mengambil pelajaran yang paling penting berdasarkan kesaksian Ustaz Hussein, di mana mujizat Al-Quran, karomah-karomah kesalehan itu terjadi di sana. Bagaimana sih sebetulnya um, Quran memberikan nilai kepada Gaza yang menjadi pusat epicentrum power people power di dunia. Anda bayangkan. Dunia yang tadi nggak kenal Islam tiba-tiba menjadi tahu tentang Islam. Dunia nggak kenal apa itu Al Quds, apa itu Al Aqsa, tiba-tiba tahu tentang Badai Al Aqsa. Ini satu dakwah, satu situasi. Kalau anda mau perhatikan dengan jeli sebetulnya, ini ada ayat Allah yang sedang turun. Dunia ini tiba-tiba terdakwahi dalam tanda kutip. Betul-betul kerja-kerja ilahiyah. Contoh-contoh begini. Coba ya. Saya nih menjadi orang-orang yang salah satunya. Saya Ustaz Hussein itu 2012 di Gaza saat itu, ketika terjadi pemboman eh, mob, apa namanya mobilnya Komandan Al Qasam Al jabari pada 2012 itu. Nah, setelah itulah Komandan Al Qasam itu nggak boleh kelihatan, ya nggak boleh lagi kelihatan di publik dan nggak boleh dikenal karena pasti jadi sasaran bom begitu juga untuk orang yang salah faham selalu bilang pimpinan Hamas di Qatar, pimpinan Hamas di Qatar, ya udahlah biarlah, ya bukan di sini tempat menjawab biar nanti Ustadz Hussein yang eh, mengcounter kenapa, gitu ya, kenapa di Qatar? ini berarti nggak ngerti sejarah dan nggak ngerti politik, ya, nggak ngerti sejarah dan nggak ngerti politik, baik. Kesaksian-kesaksian apa yang disaksikan oleh Ustaz Hussein di lapangan melihat mujizat Al-Quran pada setidaknya 50, 50 ribu atau 100 ribu orang lah dari 2,3 juta penduduk Gaza. Tetapi yang kecil ini, yang sedikit ini, katakanlah misalnya pasukan ada 50 ribu orang Gaza. Dari 2,3 juta. Bayangkan sekarang ini kita nggak perlu capek-capek berdawa dulu. Saya mesti bikin ini divisi sport. Coba anak-anak fans-fans bola itu meneriakkan tentang Palestina. Sekarang nggak perlu disuruh lagi kan? Udah punya lagu sendiri betul nggak? Begitu juga sekarang musisi nggak perlu diajarin lagi. Kemarin saja saya jalan-jalan ke Minang di samping jam gadang walau udah, udah Ket udah kecil sekarang dulu gadang. Di samping itu artis-artis daerah, saya ustadz Eden juga melihat tiba-tiba bikin acara sendiri untuk Palestina, anak-anak. Seperti ada sebuah kekuatan di dunia ini yang sedang bergerak agar semua mata tertuju pada Gaza, Al Quds, Al aqsa dan Palestina. Saya mau bilang nanti setelah cerita ini rugilah anda yang sedang berada yang tidak sedang berada dalam epicentrum ini. Nah, coba diceritain. Bismillah. Kita melihat ketegaran Gaza mampu bertahan di bawah gempuran ini nggak bisa menggunakan logika. Ada yang bertanya suatu hari anak muda, Ustaz, kenapa itu Israel kok nahan-nahan diri mau ngancurin Gaza? Mereka punya segalanya tuh. Kenapa mereka sengaja memelihara Gaza? Karena ada salah satu tokoh di Indonesia mengatakan memang mereka butuh Gaza, katanya kan. Katanya Gaza ini para Hamas ini buatan Yahudi gitu Dia sengaja tidak dihabiskan gitu kan. Nah makanya ini tipe, -tipe orang yang menggunakan logika. Tapi kita nggak boleh menggunakan logika dalam memandang isu di Gaza ini. Kiai saya pernah berkata, itu yang selalu melekat di otak saya. Beliau mengatakan, ilmumu yang mengibiri imanmu. Lagi kamu yang mengganjal keyakinanmu. Rasiomu yang menghambat doa-doamu. Pernah dengar ini kata-kata siapa? Ini kata-kata Ustaz Bahtiar. Ini kata-kata pamungkas yang selama ini saya pegang. Jadi kita jangan meng menghamba kepada ilmu karena ilmu itu yang mengebiri iman kita dan ini yang terjadi di Gaza Al-Quran ini sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Gaza perhatikan deh perang 2000, 2008 mereka menamakan Al-Furqan ya Al-Furqan ini salah satu surat dalam Al-Quran 2012 apa mereka menamakan Hijar atau Sijil ini ayat dalam Al-Quran ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil hajar sijil Dari 2014 mereka namakan perangnya apa al asfal makul itu loh juta ayatnya kan gimana fajalahum ka makul nah saya karena saya seorang jurnalis saya punya akses Keseluruhan elemen di Gaza, saya wawancara orang-orang di kementerian politikus, saya wawancara mereka, saya wawancara para akademisi, saya bisa tembus, saya punya aksesnya, saya wawancara anak-anak muda, dan saya wawancara salah seorang komandan pejuang di Gaza. Saya tanya gini sederhana, uh, gaza ini sudah bertahun-tahun diblokade loh, kok bisa nggak hancur-hancur, bahkan setiap kali episode eskalasi itu itu selalu berakhir dengan pihak Israel mengangkat bendera putih. 2008 itu mereka kelimpungan akhirnya mereka mengemis-kemis kepada barat, tolong stop kita mau ceasefire. 2012 sama gitu juga. Setiap kali pertemuan terjadi, mereka yang mulai, mereka yang mengabarkan bendera putih. Nah saya nanya ini apa rahasianya? Apa jawaban mereka? Al-Anfal ayat 60. Al-Quran lagi jawabannya, sederhana. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, A'udhu billahi min syaitanir rajim, wa a'iddu lahum mastata'atum min quwatin wa min ribatil khayl. Turuhibu nabi adu Allah wa aduwikum, wa akhirna minum la, la, la ta'alamum Allah ya'alamuhum. Ila akhir ayat. Apa kata mereka? Kami hanya mempraktekkan ayat ini. Ketika Allah berfirman, Wa'a'iddu persiapkanlah oleh kalian semua, lahum untuk mereka semua sekalian, mas semampu kalian. Semana? Apa? Apa tafsiran semampu kalian ini? Ya, saya juga masih ingat Ustaz cerita Antum. Ketika ada seorang anak muda mendatangi Abdullah Azam, bertanya, Wahai Syekh, Abdullah Azam ini orang Palestina yang menghabiskan Uh, mayoritas hidupnya itu di Irak, Afghanistan. Ya, yeah. dokter dia dokter di bidang hadis. Nah, ditanya sama anak muda ini, Syekh, apa maksud Allah ketika berkata wattaqullaha mastata'tum? Allah mengatakan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini ukurannya apa? Barometernya apa gitu kan? Apa kata kata Syekh Abdul Azam ini berdiri dia. Ikut saya anak muda, ikut saya. Kemana sih? Ikut aja pokoknya dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Lari. Lari berdua tuh. Syekh Abdul Azim ini udah tua. Mungkin usia udah 70 tahunan tuh saat, -saat itu. Lari keliling-keliling lapangan. Anak muda ini ikutin. Berpikir ini apa-apaan sih? Satu puteran. Dua puteran. Tiga puteran. Sampai berpali-kali puteran. Syekh ini tersengal-sengal nafasnya. <tuh> Tapi nggak mau berhenti terus berlari sampai akhirnya dia udah gak kuat plak, pingsan kaget anak muda ini waduh panik dibawa sih ini dirawat dibawa ke rumah ya dikasih air dikasih minum gitu kan sampai siuman ketika siuman ditanya sama anak muda ini Syekh, kan saya nanya tafsiran memas ta semampu kalian kok malah muter-muter sih sampai pingsan lagi apa kata beliau kalau Allah perintahkan kamu berlari, Jangan berhenti sampai ia yang menghentikan Paham ya? Jadi kalau Allah mengatakan berlari kamu Semabuk kalian, lari Jangan berhenti Sampai Allah yang menghentikan Kalau Allah mengatakan bertakwa kepada Allah Sampai kapan ya Allah? Sampai Allah yang menghentikan Sama dengan ayat an anfal ini Surat an anfal Jadi saya kembali ke ayat tadi Ketika Allah mengatakan Wa a'idu lama satatun perintahnya jelas persiapkan oleh kalian semampu kalian gitu ya min kuatin ribatil khail persiapkan kemampuan memanah kalian kuat itu dalam satu tasyarat itu memanah oh, kalau udah sekarang mungkin menembak gitu ya persiapkan punya siapin aja ya kemudian kemampuan berkendara konsekuensinya apa turhibu nabi adallah aduikum wa aduwakum katanya kalau kalian sudah persiapkan, itu pasti akan menggetarkan semua sekalian kalian. Intinya persiapan semampu kalian. Nah, apa persiapan itu? Bagaimana warga mempersiapkan mempersiapkannya warga Gaza? Di Gaza ini ada dua jenis syuhada. Satu namanya syuhada ma'arokah. Mereka yang meninggal dalam pertempuran. Satu namanya syuhada i'dad. Mereka yang meninggal dalam proses i'dad persiapan. Jadi latihan militer mereka itu nggak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itu banyak kasus mereka berlatih merakit roket latihan serius nggak berhenti setiap hari itu sampai boom terdakan terjadi baru mereka berhenti. Allah yang itu persiapan. Contoh lagi apa? Terowongan-terowongan bawah tanah. Itu Antum kira mereka pakai apa? Eksa itu? Pakai nah tangan. Tahu berapa kilometer terowongan Gaza itu? 200 kilometer. Gaza itu dari ujung utara ke ujung selatan, cuma 48 kilometer jaraknya. 48 kilometer. Tapi mereka menggalis jauh 200 kilometer di bawah tanah itu. Waidullahum masyarakatum. Jadi orang Gaza ini punya keyakinan, udah kita persiapkan aja semampu, semampu kita. Jangan mikir menang kalah. Dan Allah yang akan menentukan. Pokoknya Allah sudah janji, kalau kalian itu mempersiapkan diri semampu kalian, konsekuensinya adalah, turihbuna bihiadallah wa'adu bakum. Pasti mereka akan hancur, akan gentar oleh persiapan kalian. Dan ingat ya, ketika Allah berfirman, Wa ini bukan hanya untuk orang Gaza, untuk kita semua. Kita punya kewajiban yang sama untuk mempersiapkan diri kita. Antum kuliah di bidang apa? Engineering. Wa'idullahu mastatatum. Antum antum di bidang apa? Misalnya, saya di bidang kedokteran. Wa'idullahu mastatatum. Jadi persiapan-persiapan inilah ya Allah nilai. Kalau kita persiapannya semau kita, bukan semampu kita, nggak akan bisa memang getarkan musuh-musuh kita. Jadi sekali lagi mereka selalu mengembalikan semuanya pada Al-Quran. Termasuk Ustaz ketika mereka ini berhadapan dengan senja, tank baja, itu mereka nggak sambil <tuh> diem mulutnya. Sambil membaca apa? Waja'alna min bayna aidihim sadda wa min khalufihim sadda fahum surat yasin. Akhirnya ketika mereka membawa itu, itu kan terjemahan itu kan adanya agar Allah, Allah kami menjadikan mata depan tertutup belakang tertutup dan mereka tidak bisa melihat. Makanya jangan kaget ya kalau kita lihat, lihat apa cuplikan itu. Mereka tuh nembak itu di depan tank baja loh. Dan tank Merkava ini punya fitur kamera 360 derajat. Artinya kalian mau dimanapun itu kelihatan sama, tank, sama tentara itu. Oh ini ada tentara nih, ini ada tentara nih. Dan mereka punya punya kekuatan teknologi zoom itu sangat bukan kayak HP-HP kita zoomnya cuma berapa. Mereka sudah sangat canggih tapi itu mereka tidak bisa mendeteksi war, para pejuang yang berada hanya beberapa meter dari mereka. Itu karomah. Itu buah dari persiapan mereka. Dan di antara iadat mereka, persiapan mereka itu, mereka membangun berbagai replika-replika merkava. Mereka buat itu. Jadi mereka pelajari di mana kelemahannya, jarak tempuhnya berapa kilometer per jam, kemudian juga ukurannya semua dipelajari, jadi mereka tuh nggak main-main. Jadi bukannya Israel ini dia nahan-nahan diri nggak? Memang mereka nggak mampu, karena mereka perhitungannya perhitungan logika. ada sudah diblokade sejak 2006, mereka pasti lemah nih. Mereka pasti tidak bisa berbuat apa apa-apa nih. Ternyata mereka setiap kali episode pertempuran berlangsung, mereka mengeluarkan merilis senjata-senjata baru. Masya Allah. Ya itu satu. Ada kekuatan langit yang dilupakan. Jadi, kenapa dunia Islam saat ini kok kayak ketakutan menghadapi Israel dan sekutunya? Ya, mungkin salah didik, nggak pakai Quran, pelajaran sainsnya, pelajaran militernya. Kalau melihat hanya senjata bumi saja ya pasti ngeri nggak mungkin berani kan satu juta banding lima puluh ribu orang misalnya begitu kan ini sebuah perbandingan yang tidak seimbang belum lagi senjatanya tapi kalau kembali kepada Al-Quran wahushiroli Sulaiman junuduhu min insi wal jinni wal fahum yuzam katakan itu kampungnya Sulaiman Alaihissalam atau wilayah kekuasaan Sulaiman. Pasukan Sulaiman di bumi ini, di luar tentara, di luar tentara itu ada pasukan apa? Jin, manusia, dan burung. Mereka semua dibagi tugasnya. Kita belum bicara tentang malaikat-malaikat Allah. Di bumi saja, pasukan-pasukan orang beriman, kalau Quran yang dijadikan sebagai pegangan dalam perjuangan, dalam jihad, bisa maka tidak akan terkalahkan. Belum lagi pasukan dari langit. Ini yang dilupakan. Ini yang tidak dilihat oleh Israel. Ini yang tidak dilihat oleh Amerika. Ini yang tidak dilihat oleh orang-orang kafir lainnya. Pasukan-pasukan dari langit. Ini satu pasukan hanya bisa dimobilisasi oleh orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Dan itu semuanya clear di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ustaz Deden coba sedikit komen tentang Surah Al-Isra. tentang Sulaiman. Nanti ya. Sedikit saya berikan bisyarah. Siklus 100 tahunan. Apa? Siklus 100 tahunan. Sekarang kita bicara Gaza dijajah selama 75 tahun. 2024 kalau dihitung dari tahun berapa? 4, 48. Iya. Tapi kalau dihitungnya dari tahun 1917, sekarang 2024, berarti? Berapa? 107 tahun. Ya. Dalam kisah Uzair, Nanti saya akan ceritakan ayatnya Anna yuhyi. Bagaimana mungkin negeri ini hancur? Dan insya Allah sebentar lagi Israel pasti hancur. Dan itu terang di dalam surah Al Isra dari ayat 4 sampai 8 itu terang sekali. Jadi para pejuang ini adalah orang-orang yang berjuang bukan dengan waham. Clear semua step-stepnya jelas kalau baca Quran ya dua kali mereka melakukan kerusakan dua kali pula Allah akan turunkan basna alaikum lana bukan ibadana ibadan lana apa bedanya nanti Ustaz Deden coba jelaskan oleh basin syadid fajasu khilal diyar wa kana maf'ula Nanti pasukan ibadah lana itu diturunkan lagi yang kedua kalinya dan sekarang ibadah lain itu terlihat di Gaza dan saya yakin itu yang diturunkan Allah. Bayangkan people power seluruh dunia terjadi epicentrum di situ, semua senjata senjata dicoba coba di situ belum selesai. Ini contoh kasus ibadah lana ulibasin. Pasukan dari hamba Allah yang tunduk patat pada titah Allah, perintah dan larangan Allah, dan mereka akan membantai habis-habisan nanti orang-orang Israel itu. Sebagaimana mereka membantai perempuan, perempuan mereka dibantai. Sebagaimana mereka membantai anak-anak, anak-anak mereka pun dibantai. Kalaupun ada orang Israel bisa keluar negeri, kira-kira diterima gak sama negara yang dikunjungi? di dalam dikejar di pantai pergi kemanapun dia akan di pasti terjadi ini bicara peta langit ya dari A sampai Z itu sudah sudah jelas kalau kita baca Al Quran dan kekuatan itu dari Al Quranul Karim kalau kita baca makanya kalau melihat peristiwa Gaza pakai akal anda gagal ya Paling ngomongnya gitu, pemimpin mereka tinggal di Qatar, kan? Gitu ya, gagal itu enggak terbuka. Eh, buka mata lu, mata lu tuh buka. Ada sunatullah ketimbang sunnah yang kamu fahami secara picik itu ada sebuah kekuatan yang Allah bangkitkan di luar jangkauan manusia. Dan itu semua menjadi terang. Andai orang-orang yang komen ini baca Quran dengan benar. Ya, ya, ya. Baca hadisnya benar. Ada nggak yang bilang begini? Ya udahlah nanti tunggu Imam Mahdi. Ya Allah. Lalu di mana memahami ayat wa in uttum udana? Ini kan sebuah siklus yang harus terjadi. Proses 100 tahunan yang pasti terjadi pada Uzair ketika ditirukan selama 100, 100 tahun. Jadi insya Allah ya, setelah ngobrol sama Ustaz Hussein, dengar cerita apa yang terjadi di Gaza, baca Qurannya. Silakan Ustaz Deden, di komen dulu. Baik Ustaz. Saya tidak pernah ragu dengan kekuatan Al-Quran sedikit pun. Kalau tidak pernah ragu, berarti lebih banyak donkilawahnya. kilawahnya. Khatam Quran satu pekan itu ringan bagi mujahid itu. Sepekan sekali khatam Al-Quran. Kalau misalkan membaca Qurannya kurang, terus aku yakin loh sama Quran, tapi kok malas baca Quran? Ini yakin di mana? Saya gerakan para hafiz Quran di Indonesia. Paling tidak yang ada di bawah perkumpulan saya, yaitu Indonesia Morojaan. Di setiap murojaahnya ada doa khusus untuk mereka yang sedang langsung berjihad Berhadap-hadapan dengan musuh Allah, dengan musuh-musuh umat Islam, yaitu Bani Israel yang ada di sana. Artinya, Al-Quran itu tadi saya simak dari penjelasannya. Wah, itu artinya begini: wah, itu persiapan-persiapan ya sudah. Kalau sekarang kita sedang ada di sini, ilmu kita kepandaian kita, bahkan lisan kita, kita persiapkan semuanya itu untuk menghadapi mereka. Ngapain sih baca Quran banyak-banyak tiap hari? Ini persiapan kita. Ngapain sih Quran dihafalin? Ini persiapan. Itu kira-kira jadi saya terbawa semangat Ustaz ini. Baik. Allahu <laughs> Akbar. Ustaz kita istirahat, statusnya Tuzan kasih istirahat dulu, minum dulu sedikit ya. Jadi begini, setelah ini kita mau bicara tentang boykot sedikit. ya. Di mana nilai ibadahnya boykot? Di mana nilai strategisnya boykot? Allah sudah bocorkan di Quran. Summa rodadana lakumul karrota alaihim wa amdadana bimada bi amwadu wa Wajalnakum aksara nafiro. Kalau anda cerdas, Allah sudah bocorkan yang Ustaz Hussein tadi ceritakan di awal itu kok kode-kode operasi perangnya orang-orang Gaza tuh nggak jauh dari surah Al Fil. Yang di, belum disebutkan tadi, yang belum dari semua yang disebutkan satu satu belum disebutkan. strategi tul idlal. Strategi pengecohan penyesatan, pengelabuan tadi, jebakan. Diambil dari mana? Baca aja surah Al-Fil. Alam taro fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi illal di sini. Jadi kalau kalian mau tanya apa sih strateginya dari mana sih belajar ilmu perangnya? diambil dari mana? Dari Al-Quran. Masa fasifer meter, tadi jarak 0 meter, dari Al-Quran. Mereka tuh nggak ngambil dari mana-mana. Makanya mereka kaget-kaget dengan strategi-strategi yang selalu baru. Termasuk boykot di luar ini. Allah menyatakan kasih gambaran ya. Kemudian aku gilirkan kamu kuat lagi. Apa yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka kuat? Allah bocorin rahasianya. Aku berikan kepada kamu harta. Dan anak keturunan setelah dibantai dikasih anak lagi. Dengan harta dan anak, kemudian dia punya pasukan perang. Jadi tiga nih, harta, anak, pasukan. Jadi kalau kita hajar hartanya dengan boykot, boykotnya 5F food, fashion, film, fun, dan finance. Sebetulnya teknologi. Hajar ini ekonominya, mati dia. Dan itu manusia yang bertuhan sama dunia, sama materi, dia itu. Jadi kalau Anda boykot itu kayak Anda bunuh Tuhan dia. Jelas. Jelas. Kalau Anda boykot ekonomi dia, sama aja Anda sedang membunuh Tuhan dia. Karena dia gak kenal Tuhan. Yang dia kenal adalah harta dari dari Tuhan. Karena gerakan boykot ini, matikan ekonomi mereka, sama kayak Anda bunuh Tuhan mereka. Allahu Akbar. Allah. Nah, lanjutkan Ustaz Hussein. Ya Ustaz, saya ingin Uh, kembali ke pertanyaan awal Ustaz saya lupa menjawabnya ya, tentang bagaimana didikan anak-anak yeah. di Gaza hari ini saya ada pertemuan di katur kita bisa di Cilandak itu ada 50 influencer ada yang nanya gitu Ustaz apa sih rahasia ketegaran anak-anak Gaza ini warga Gaza pada umumnya ya kok tegar-tegar banget jadi kita mau menjawab ada dua perspektif Pertama, perspektif sunatullah. Kedua, perspektif edukasi medan, edukasi lapangan. Sunatullah emang sudah Allah. Apa takdirkan orang-orang Gaza ini, orang-orang terbaik dalam sebuah hadis? Rasulullah SAW bersabda, uh, "Ketika para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, ini kita fokusnya ke mana nih? Apa kata Nabi, 'alaikum bisyam'?" Fokus Syam. innaha Sofotu biladillah. Karena Syam itu, Syam itu artinya Palestina sekitarnya ya. Sofotu biladillah. Negeri pilihan Allah. Negeri terbaik yang Allah ciptakan. Yasquruha khiratuhu min khalqih. Allah tempatkan di Syam itu orang-orang terbaik. Siapa penduduk Syam ini? Para nabi. Para nabi ini kan mayoritas di Syam, tinggalnya ya. Nabi Ibrahim orang mana? Orang Irak. Tapi hijrahnya ke Palestina. Punya anak dua. Ismail dan orang mana? Palestina. Nabi Ishak punya anak lagi. Yang paling ganteng siapa? Orang mana? Palestina. Jadi mayoritas orang-orang para nabi itu orang Palestina. Khairatu min Ya orang terbaik. Itu dari perspektif sunatullah ya. Bagaimana pendidikan mereka? Ini yang saya baca, langsung saya yang saya lihat. Di Gaza ini, setiap tahun ada yang namanya Ard Askari. Para militer. Setiap partai politik di Gaza ini punya sayap militer. Partai politik Hamas, sayap militernya siapa? Brigadir Azuddin Al-Qassam. Siapa juru bicaranya? Kang Obed. Ya. Partai Ormas Jihad Islami, saya militernya namanya Brigade Al-Quds. Sampai gerakan Fatah, yang kita kenal ini partai sekuler, punya saya militer. Namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dan semua faksi-faksi ini bertempur berdampingan hari ini. Takbir. Jadi jangan bilang ini pertempuran antara Hamas Israel. Bukan. Pertempuran antara para pejuang Gaza melawan Israel. Jadi kalau masih ada yang mengatakan Hamas Fatah ini akan konflik terus. Ini narasi basi. Ya. Ini orang-orang yang apa namanya? Ketinggalan zaman. Gitu ya. Cupu. Up to the out, the, out to death. Nah, makanya, makanya setiap tahun di Gaza ini ada namanya At-Atkari. Masing-masing faksi ini memamerkan pasukannya dan seluruh senjatanya. Bayangkan antum ya, ngeliat Abu Ubaidah sudah gemuter kan? Bayangkan ada ribuan Abu Ubaidah berdiri membawa senjata mendam berjalan dengan di belakang itu roket-roket para pejuang. Itu dipamerkan sengaja. Kemudian apa? Toilet Ababil, itu drone-drone buatan lokal. Kemudian RPG Yasin 105. Jadi untuk apa perda militer ini? Ini untuk menginstal kepada anak-anak Gaza. Inilah superhero kalian. Ya. Inilah impian yang kalian tuju. Jadi nggak seperti anak, anak kita hari ini. Yang diinstal itu kan superhero nya siapa? Spiderman, Pokemon. Ya. Kira-kira anak anak kita misalnya, wah oh, ini Spiderman kuat banget. Saya pengen jadi Spiderman. Bisa gak jadi Spiderman? Gak bisa. Imajinasi itu. Beritahu para penjajah bahwa kami tidak akan pernah tinggalkan tanah kami. Ya. Inilah paradenya ya. Jadi bukan badut di jalanan. Ya, bukan gambar-gambar gambar-gambar yang bakal nipu di pinggir jalan itu. Ini yang membuat salah satunya menurut Ustaz Hussein ya. Baik. Bersyukur ya pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Hussein yang bisa datang pada malam hari ini dan insya Allah Nanti saya akan coba kondisikan juga, koordinasikan bagaimana caranya agar Indonesia, saya belum bicara tentang proposal Indonesia. Sekarang sedang ada people power di dunia ini. Dan Alhamdulillah Indonesia yang paling kompak dari rakyat sampai penguasanya dan paling besar di dunia gerakannya. Allahu Akbar. Bagaimana? Kita sudah lakukan dan terbanyak sedunia insya Allah saya pengen satu hari nanti saya bocorkan proposal Indonesia kita tapi nomor satu isinya adalah free, free Palestine, free, free Palestine. dua isinya adalah oh, oh, oh. ya mahkamah internasional kan penjahat perang seluruh tentara Israel itu dan panglima dan perdana menterinya Allahu Akbar dan kita tuntut semua ongkos perang dan kerusakan yang ditimbulkan Israel harus bayar semuanya. Bagaimana kalau kita itu nanti bacakan bersama-sama di Monas dari penguasa sampai ke bawah, lupakan perbedaan dulu. Kira-kira siap kumpul gak 10 juta orang di Indonesia? Takbir! Takbir! Siap jadi panitia? <tik> Baik, terima kasih. Selamat jalan. Dengan ini kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.